Sat Narkoba Polres Cimahi ngajorak pelaku nyebarkeun jengin ganja sintesis di salah satu hiji imah kontrakan di Kota Cimahi dina waktu kurang ti sabulan. Sat Narkoba Polres Cimahi nyerek 18 pelaku penyimpangan narkotika. Nya kawas kitu kayaan nalika reserse narkoba Polres Cimahi nyerek dua orang pelaku anu nyumebarkeun jengyeunan ganja sintetis di imah kontrakan di Kota Cimahi. Lianti ngabalada saban rohangan kamar, petugas manggihan sajumlahing paket ganja sintetis siap edar anu jenglenganana mangrupa paket baju online. Tina etak-etak nyerak tersangka teh polisi mayeng ngamekarkeun kasus narkotika di Cimahi jeung Bandung Barat. Kukituna dina waktu kurang ti sabulan, petugas nyerak 18 pelaku anu nyalimpang ke narkoba kalawan 14 kasus. Sanajan dina usum sasaran COVID-19, sumebarna narkotika di wilayah hukum Polres Cimahi terus karandapan terutama yang ditumpes. Terhadap para tersangka, kami terapkan pasal 101 sampai dengan 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari ke-18 tersangka ini, apakah ada residivisnya, Pak? Ada beberapa. Residivisnya seperti apa sih? Pak, mungkin nanti lebih jelasnya di jelaskan, Pak. Ini untuk jaringan apa sendiri? Di eta para pelaku, petugas nyita barang bukti narkotika jenis sabu 107 gram, ganja siap edar 56 gram, ganja sintetis 1700 gram, jeng alat komunikasi timang pirang merek. Para pelaku diancam hukuman maksimal buisa umur hirup. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.